Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, minggu ini untuk IPA kelas 9 akan memasuki bab yang keempat, yakni mengenai listrik statis. Tolong disimak dan dipahami video berikut ini. Baiklah, ini adalah peta konsepnya. Listrik dibagi menjadi dua, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Di mana pada listrik statis memiliki konsep muatan, gaya listrik, dan medan listrik dan potensial listrik. Konsep muatan dibagi menjadi dua, muatan listrik atom dan cara memberi muatan, yakni dengan cara menggosok dan menginduksi. Apa itu listrik statis? Ada yang tahu? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Pertama kali melakukan percobaan tentang listrik statis, yakni yang bernama Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian bulu tersebut jatuh kembali. Contoh yang lain listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara kita menggosokkan penggaris ke rambut yang kering. Setelah itu kita coba tempelkan penggaris ke potongan kertas kecil-kecil, maka potongan kertas kecil-kecil akan menempel pada penggaris. Memberi muatan listrik statis. Suatu benda dapat diberikan muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, kita perlu memahami model atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifatnya sendiri. Partikel tersebut disebut dengan proton, neutron yang terdapat dalam inti atom. Jadi bisa kalian lihat di tengah-tengah tersebut, nah itu dinamakan inti atom. Di mana yang berwarna hitam adalah neutron dan berwarna merah adalah proton. Sedangkan di luar, di kulit terluar, yakni terdapat elektron. Nah, yang berwarna biru itu adalah elektron yang mengorbit inti dengan lintasan-lintasan tertentu. Jadi yang bisa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain, yakni hanya elektron. Sedangkan proton dan neutron tidak dapat berpindah. Proton memiliki sifat muatan listrik yang positif, sedangkan elektron memiliki sifat muatan listrik yang negatif. Sedangkan neutron tidak bermuatan listrik atau dikatakan netral. Dalam atom, besar muatan listrik proton yang positif dan elektron itu sama. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron. Tetapi kebalikannya, atom akan memiliki muatan positif jika kekurangan elektron. Lanjut, ini adalah gambar dari atom netral, yakni memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Bisa kalian lihat di situ, yang bulatan biru elektronnya ada 2, protonnya yang merah ada 2. Jadi ini dikatakan atom netral. Sekarang kita ke atom negatif, yakni atom yang mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Maka atom tersebut menjadi bermuatan negatif. Kalau yang tadi kan elektronnya gambarnya 2, protonnya 2, neutronnya 2. Nah, di sini nanti elektronnya nambah 1, anak-anak. Jadi gambar birunya
nanti bertambah. Jika birunya bertambah, maka dia menjadi atom negatif. Di sini, di gambar ini, elektronnya nambah 1, sehingga jumlah elektronnya ada 3, bulatan birunya 3, protonnya tetap 2. Sehingga muatan negatif lebih besar daripada positif, sehingga disebutlah atom negatif. Ini adalah gambar dari atom positif. Jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron dan menjadi atom bermuatan positif. Bisa kalian lihat di sini elektronnya berjumlah 1, protonnya yang merah 2, sehingga lebih banyak muatan positif, lebih banyak protonnya daripada elektron. Sekarang ibu akan menjelaskan simbol pada atom. X besar, di atasnya ada pangkat A, di bawahnya ada Z. A adalah nomor massa, X adalah lambang atom atau nama unsur, Z adalah nomor atom. Di mana Z nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. A nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Jadi, kalau kita mencari jumlah neutron, yakni A nomor massa dikurangi Z nomor atom. Sini ada yang tanyakan. Dari notasi atom, Ag di pangkatnya ada 108, di bawahnya ada 47, di mana 108 adalah A, yakni nomor massa. Yang di bawah adalah Z nomor atom, atau sama dengan P jumlah proton, sama dengan E jumlah elektron. Sehingga berapa jumlah neutron? Neutron adalah A dikurangi Z, yakni 108 dikurangi 47 sama dengan 61. Di mana Ag itu adalah lambang dari unsur apa? Ag adalah lambang dari unsur perak. Jadi nama atomnya adalah unsur perak. Kita masuk ke isotop, isobar, dan isoton. Jadi, isotop adalah yakni atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Isobar adalah atom atau unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Sedangkan isoton adalah atom yang memiliki nomor neutron yang sama. Dari sini ada yang tanyakan. Baiklah, ini adalah contoh dari isotop. Di sini ada lambang atom oksigen, O, di mana semua protonnya sama, semua nomor atomnya sama, yakni yang paling bawah adalah 888. Namun nomor massanya berbeda, ada yang 16, 17, 18. Contoh dari isobar adalah Na natrium 11, nomor massanya sama 24. Mg magnesium nomor massanya juga 24. Namun jumlah protonnya berbeda, 11 dan 12. Isoton yakni jumlah neutronnya sama, C karbon dan nitrogen, di mana nomor massa dikurangi proton, 13 kurangi 6 ada 7, 14 kurangi 7 juga 7, sehingga jumlah neutronnya sama. Menggosok dua jenis benda. Benda tertentu bisa saling digosok, maka benda akan bermuatan listrik. Contohnya yakni balon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra, rambut dengan penggaris. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang benda yang digosok. Balon digosok dengan kain wol. Dua-duanya memiliki proton dan elektron. Namun, setelah kita gosok balon dengan kain wol, maka elektron yang berpindah dari kain wol, elektron kain wol yang bermuatan negatif berpindah ke balon. Sehingga balon menjadi bermuatan negatif karena mendapat elektron dari kain wol. Dan kain wol menjadi bermuatan
listrik positif karena elektronnya semakin sedikit dan protonnya masih banyak. Yang kedua yakni kaca dengan kain sutra. Bila kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Cara yang kedua yakni induksi listrik. Fenomena fisika, apabila benda yang tadinya netral akan bermuatan listrik jika didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi apakah benda itu bermuatan listrik. Jadi ini adalah gambar dari elektroskop. Elektroskop memiliki bagian kepala, badan, dan kaki. Kita lihat dari gambar yang berwarna hijau, itu adalah kondisi awal elektroskop netral, di mana proton dan elektronnya positif dan negatifnya sama, yakni netral. Di gambar selanjutnya, kepala elektroskop didekati dengan benda yang bermuatan negatif. Jadi di atas kepala terdapat benda berwarna biru yang bermuatan negatif. Sehingga hasilnya yakni yang berwarna merah muda. Hasilnya yakni muatan positif ditarik ke kepala elektroskop, muatan negatif menuju ke daun-daun kaki elektroskop. Sehingga daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Atau bisa dikatakan lain, kaki yang berada di bawah elektroskop itu saling menjauh, maka kakinya membuka anak-anak. Muatan listrik ada dua anak-anak, yakni positif dan negatif. Muatan listrik memiliki sifat, jika muatannya sama akan saling tolak-menolak, jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik. Contohnya, yakni jika muatan negatif bertemu dengan negatif akan saling tolak-menolak, muatan positif bertemu dengan positif akan saling tolak-menolak. Namun, jika positif bertemu dengan negatif akan saling tarik-menarik. Jadi di sini ada yang tanyakan. Baiklah, ini adalah tugas kelima. Tolong dikerjakan di buku tulis, lalu kirim hasilnya ke nomor WA. Sekian penjelasan dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum.